Buktinya. Siapa lu? Oh, Angela. Angela. Hey. Long time no see. Are you feeling better? This place is different from what I remember. What? I guess things never really stay the same, do they? Oke. Jadi, dulu pernah tinggal sini? I guess not. I don't think she's here anymore, James. Well. Who? Mama. My mama. She doesn't. She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Kenapa mikir gitu? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Soalnya kita jarang banget ketemu orang. Apalagi abis Maria mati. I better get going. You still don't want me to go with you? Eh, pisaunya ini gimana nih? We stick together, we might just make it out of here. Ayo, udah bareng-bareng aja. Out of where? This town. Silent Hill. Huh? No, it's fine. Okay. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you? No, yeah, ngeliat gak anak kecil di sekitar sini? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you alright? Kenapa nih? Angela? No. Wait. Kenapa? Please. You shouldn't be here. Huh? Angela, it's okay. No, don't touch me! Lo. Ada apa sih sebenarnya sama orang-orang di sini? Eddie, Maria, Angela, Laura. Nah, ini nih tuh praying woman di sini nih kuncinya. Blending. Kirain tiba-tiba melek dia. Wait, kayaknya pernah ngeliat tuh lambang itu deh. Pasienku dikubur di sini. Aku tahu, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku juga melihat dating gitu. Aku kabur, katanya dikunci. Aku kabur, tapi gedung itu dikunci. Nggak ada yang berani mendekati gedung itu. Nah, sekarang aku kasih deh kamu kuncinya itu. Kalau kamu masih nggak mau berhenti juga, James. Wait, kok tahu nama kita sih nih? Kok tahu nama kita? Oh iya bener nih, Historical Society Silent Hill kan? Tuh yang itu tuh, Silent Hill Historical Society. Oke, berarti kita lewat Nathan F lagi nih, kayak waktu itu. Oh iya, masih jadi misteri sih. Waktu itu pas kita kesono, kan pas balik badan tuh ada dua mayat. Nah itu kayak semacam ditembakin, cuter. Tapi gak tahu ditembakin sama siapa. Ini sepi banget bos. Musiknya gini dong, tenang. Tenang terus ya. Tenang terus. Ini masih sama gak? Masih sama kan? Itu kan udah dipecah-pecahin ya.
Tuh, ini sih petanya layoutnya sama ya. Di situ ada tempat save, itu ada tempat save, itu ada tempat save gitu. Oke. Oh, alah, berarti kalau waktu itu kita nggak lewat sini, lewat jalan Nathan F, nggak masalah sih. Kalau misalnya kita nggak buka garage jack, kita nggak ke pitch bowl Orama, itu nggak masalah sih. Pasti kita bakal kesini-sini juga ternyata, karena sama nih. Ini bukan versi di other side-nya. Pertanyaannya, kita tadi berubah dari other side ke dunia yang awal, itu tuh nggak ada gate-nya. Jadi tiba-tiba kita masuk ke pintu, masuk ke di other side, terus masuk ke pintu lagi, ke lorong lagi, tiba-tiba masuk ke dunia awal gitu. Jadi nggak ada gerbangnya deh, nggak ada pemisahnya. Tapi nggak apa-apa sih, waktu itu kita jalan-jalan sama Maria ya. Ya hitung-hitung kita nyenengin Maria lah, kasihan Maria. Ini nih, Historical Society Silent Hill. Iya benar kan kuncinya ini. Oke, kita balik lagi itu. Ini gedung ini ya, historical ya. Oh, berarti ini ada sejarah-sejarah kota Silent Hill nih, pasti di sini nih. Ini kalau dipecahin. Mohon maaf ya. Kenapa? Oh, what? Kok ada dia di sini? Misty the Remains of the Judgment. Dia pengadil ini. Wah, ini urban legend-nya nih kayaknya di sini nih dia nih. Former director of Brookhaven Hospital. Ih, kok serem ya ngeliatin fotonya ya, merinding. What? Wah, ini emang kotanya emang serem ya. Mak, banyak amat. Ya Allah, baik banget. Banyak banget tulisannya. Ntar ya, baca dulu ya. 5 minutes later. Jadi ini sama ceritanya yang diceritain sama Maria. Jadi cerita jelasnya gini, ada seorang wanita yang ditemukan bersalah atau terbukti menggunakan witchcraft. Jadi dia penyihir lah gitu. Nah, karena warga mengetahui wanita itu ya kayak semacam penyihir, dia dihukum lah. Dia dibawa ke pulau terpencil di tengah danau. Benar-benar kering, nggak ada makanan sama sekali, dan nggak ada shelter, nggak ada atap atau nggak ada rumah lah pokoknya di situ. Tapi kayak waktu itu yang diceritakan sama Maria, ada suatu lelaki yang jatuh cinta kepada wanita itu. Jadi tiap malam cowok itu naik perahu, dayung, terus sampai ke pulau yang ada wanita itu gitu. Terus dikasih makan lah, ditemenin gitu loh. Nah, pokoknya cara cowok itu ke tengah danau itu, yaitu dia naik perahu, terus dia lihat cahaya candle yang dinyalakan oleh wanita itu. Jadi dia bisa tahu nih, kan gelap-gelapan nih malam-malam nih ngedayung. Wah, itu ada cahaya tuh di tengah laut. Oh, berarti itu tempat di mana wanita itu berada gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya sebelumnya katanya dia mati tuh cowoknya karena ada badai. Kalau di sini sebetulnya nggak ada badai sama sekali, benar-benar terang, kelihatan bulan. Tapi, nah, bulannya ini malah bikin cowoknya itu nggak fokus. Dia bukannya ngedayung sambil ngeliatin cahaya lilin, tapi dia malah ngeliatin cahaya refleksi bulan. Ya udah tuh akhirnya dia ngedayung-dayung-dayung malah ngedekati refleksi bulan. Nah, itu kan nggak bakal sampai-sampai ya. Dayung-dayung-dayung sampai tangannya sakit. Udah tuh dia kayak dayung-dayung-dayung terus. Padahal tuh bukan ke situ gitu loh. Dia salah jalan, tapi lama-lama dia mati gitu. Kayaknya segitu ya. Katanya sih urban legend-nya gitu ya. Apaan nih? Silent Hill Historical Society Founders. Serem, gak ada mukanya semua. Oke, nah ini kayak gini-gini nih. Kita ke lorong ke bawah tanah aja, tiba-tiba masuk lagi ke the other side. Waduh, dalam amat. Tempat apaan ini? Woi, nggak nyampe-nyampe ini. Dalam amat, serius. Yang bener aja lu. Kagak nyampe-nyampe ini. Tunggu, musiknya kok makin lama makin cepat ya? Wait, kok aneh nih, dinding kiri aneh nih. Bisa dihancurin nggak? Nggak bisa, kok aneh sih? Akhirnya nyampe juga. Panjang banget. Kagak nyampe-nyampe tadi, dikirain ngelup kita. September 11, 1820, prison number C221. Hah? Ini penjara? Oh iya dong, penjara. Waduh, siap-siap nih musuhnya, apalagi nih yang baru nih. Masih sama. Tapi yakin pasti bakal ada musuh baru ini sih. Tapi kita belum punya peta. Oke.
Crimson and White Banquet for the Gods. Okay, that by skewering. Wah, emang nih kota emang gak beres. Toluca Prison Camp. Oh, ini kah? Ini kah penjara Toluca? Wow. Lah ini yang di lukisan. Dah. Lompat. Udah lompat tempat. Ayo lompat tempat. Wow, selamat dong lompat dari ketinggian berapa meter itu? Tinggi banget sampai enggak kelihatan atasnya. Wait. Lah. Lah, kagak ada jalan. Bentar. Oh, ini retak. Oke. Ini kayaknya tempat pembuangan deh. Lah, banjir. Kayaknya nih ya, kita tuh ada di danau di atas itu loh. Kita di bawah tanahnya, di bawahnya danau. Nongol dia dari bawah. Buka kah? Waduh. Berarti penghuni-penghuni penjaranya tuh yang monster-monster itu ya. Monster-monster yang gumoh itu ya. Apa nih? Kunci spiral writing key. Apaan ini? Bro. Aduh. Lah. Keluar. Ya Allah. Lah. Kodenya apa? Hah? 8, 7, 5. Atuh. Kodenya apa? Kodenya ada ini tadi kan? Lah ini bagaimana? Ada enggak? Ah, ada tulisannya. Apa tiga angkanya? Wait, 239 enggak ada darah. 239 coba. Lah, 332 9. Ah, benar. Waduh. Ah, ternyata yang enggak ada bercak darahnya dong. Ini kah? Mama, kita lompat lagi. Lompat. Waduh, dikira superhero kali ya Silent Hill. Enggak patah tuh kaki. Ih, orang. Orang kah? Wait, ini bukannya kafetaria ya? Tapi bukan kafetaria yang rumah sakit ya. Iya nih, tempat makan orang. Ini nih, orang-orang di sini nih, karyawan-karyawan. Wah, mati. Kirain orang masih hidup. Ah, Eddie. Just put the gun to their head. Eddie. Eddie kok bisa di sini? Eddie. What happened here? Who was that? I don't know. Just came at me. Hah? Okay. Tapi kayaknya udah lama tuh mati. You shot. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, hey. Any idea why he would do that? I don't know. He came out, Out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. Tapi lu dapat footsteps, so I turned back and he was right there. Dapat pistol dari mana lu? And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you. I thought you said he came at you. Uh-huh. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes. He kept looking at me, making fun of me. And I told him not to, but he didn't listen. Okay. Eddie, you can't. Chill. The way they looked at you. Chill, Eddie, chill. Eddie. Yeah. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here.
I got you, didn't I? Pantas makanya kok mayatnya kayak udah lama mati. I better get going. Wah, ini orang makin aneh, he. You're gonna go out there alone. Yeah. Jagoan Edi. Waduh. Ini dia nih penjara nih. Ini di ruang sipirnya nih pas ini. Tuh, ruang penjaganya. Rifle ya? Rifle ini kan. Oke, jadi mungkin ada satu sipir dia punya kunci nih. Tapi penghuni penjara kayaknya malah nangkep sipirnya itu. Nah, sipirnya itu dia punya kunci buat ngebuka pistol itu tuh. Oh, ada spare key-nya. Jadi ada spare key-nya nih. Nyatet gak? Iya. Kan belum ada petanya. Nah, ini petanya nih. Nah, nyatet gak? Oh, itu witness checkpoint. Iya. Tadi katanya sih di witness checkpoint ada spare key-nya. Banyak amat. Lantai 1. Lantai 2. Kok ada suara teriak ya? Toluca Prison First Floor Main Section. Toluca Prison First Floor Serpent Section. What? Banyak amat. Toluca Prison 2F. Toluca Prison 1F Bore Section. Toluca Prison 3F. Toluca Prison Basement. Banyak banget. Oh, ini dia kan bener. Rifle. Wah. Wow. Soon ya. Soon. The next day. Apa ini kita di penjara ya? Iya, benar. Nah, di sini ada yang mau ikutan nih dia dan selain Sultan tuh di tengah-tengah tuh ada bocil. Bocil. Ada Syabil. Itu apa itu? Ini, nah ini nih, ini enggak tahu ya sniper. Rifle. Katanya sih nih ya, kuncinya itu nah, ada di sini nih. Masalah ini banyak nih, Tan. Lebih luas ini. Nah, kayaknya kita udah siap-siap harus pakai shotgun nih. Nah. Saya terlalekin. Ke kanan bisa, ke chapel bisa. Ini kayaknya kebuka deh. Nah, coba kita kesini dulu deh. Suara apa tuh? Penghuni penjara. Oh, chapel ini. Seperti biasa. Ini katanya. Cuy. Ya, udah. Keluar. Mudar kau. Dua. Muntah. Ini kayaknya dia nongolnya dari pintu ini deh. Nongol dari mana? Sini. Oh, ini dari tengah-tengah sini kayaknya nih. Oh, iya. Wah, gitu dia. Tuh suaranya ini bisa nyala nggak? Tunggu ya. Kayaknya sih. Waduh. Oh, penjara. Gua tahu. Akhirnya cepet. Gitu. Di, apa di kiri? Apa apa nih? Oh, ada waktunya. Oh. Ini apa tuh? Mbe. Harness ox. Oh. Kiri kayaknya. Kanan. Eh, ada tuh. Awas. Meledus. Itu apa tuh? Levelnya buat apa? Kayaknya ini buat penjara yang sekitar sini kayaknya. Ada waktunya. Tuh dia naik tuh. Lama-lama kalau misalnya udah sampai ke atas, mati. Gitu. Lah. Ada yang ngumpet. Bisa dibuka. Bisa ternyata. Udah tembak dulu. Tembak aja nih, Mas. Keluar. Nah, pas bluetooth bisa kita pukul. Tuh. Gitu. Oh, nyambung ke sel sebelahnya. Terus ini gunanya lever itu buat nyalain lampu doang kali ya? Selnya tetap bisa kita buka pakai tangga, pakai tangan. Kita buka-bukain aja. Iya. Woi, oh itu. Wah. Bisa nyembur dia walaupun di luar apa? Sel. Iya kan mesin tabung-tabung. Iya. Iya. Nih tuh, tak bukain tuh. Nah. Wah. Wah. Ayo, sini.
Oke. Oh, ini. Apa tuh? Amo. Amo rifle. Oh, tuh. Rifle. Emang berisik, emang bunyi tuet tuet tuet. Ya, gitu-gitu banyak banget. Berarti B2, B3 belum. Nih, kita ke yang B belum sih, B sini nih. Oh, ini ada pintu babi hutan. Gue nyatet dia rajin dia. Ada suaranya. Ada suara tuh. Ayo sini. Mana suara? Oh, ini. Itu dia. Di kanan. Iya. Kok masih ada suaranya? Enggak tahu, di luar kali. Lah, perasaan tadi enggak ada deh. Enggak, ini itu berdarah-darah. Bangun, tadi belum. Oh, yang tadi itu ya, yang dia nyembur itu. Iya, yang nyembur. Hai, udah lah. Harus semua kena ya. Karena ngindar. Ini ada eyeless bore, ada hornet's eye. Ini nih. Iya, ini ada tangga bawah. Kita coba ke yard dulu deh. Aduh. Wih. Iya, ini tapi gelap banget. Ini apa sih yang diinjak ini? Lumpur. Tempatnya luas amat. Loh, kita kemana? Loh. Tempat eksekusi ini. Ada suara. Shhh. Bukan. Ini Reed. Kayak gini. Mama, kok deket? Deket suaranya sumpah. Mana sih? Nggak tahu. Itu juga. Jadi mau baca lagi jadi kagak fokus. The chance for me. Bunyinya. Bikin panik. Oh, ini dia nih timbangan. Oh. Jangan boss battle lagi nih. Nah, kita dapat ini nih. Nah, ini kita dapat satu pemberat. Ini timbangan kan namanya kan. Timbangan. Oh, kalau misalkan kita kemana-mana. Tuh, enggak ada loh. Kayak suara kuda ada lagi. Iya, kayak kuda suaranya. Tuh, kenceng kan suaranya? Iya. Tapi nggak ada apa-apaan. Oke, jadi mungkin nih, nah misalkan nih, ambil nih. Oh, Angki punya dua. Belum Angki taro. Tadi ternyata yang ini emang ada di sini. Tadi Angki tuh ngambil yang di gereja tadi tuh yang ini. Yang paling berat. Paling berat gitu. Coba kita ular nih. Ular kan pas nggak sih? Udah bener Thanos itu terus yang kecilnya itu ke ini? Iya itu ke sini. Oh gitu. Oke, berarti sekarang kita ke pintu ular. Bentar pasti udah bakal dapat lagi. Iya. Nih, tuh dia. Nah, kebuka nih. Buka, udah enggak merah. Nah. Oke. Siap-siap lagi nih. Oke. Woi, apa itu yang jalan? Emang ada? Ada kayak ada. Masa serius? Iya, di sini. Kayak di sini nih. Di sini. Di sini kayak iya. Oh. Manekinnya bisa gitu sekarang. Laba-laba manekinnya. banyak banget. Di bawah di atas. Oh, berarti sudah tadi ngeliatin manekin. Oh, yang ini. Iya, ke atas dia manekin. Dia mana sih? Sebenarnya nih ya, manekin ini enggak terlalu berbahaya sebetulnya. Iya, jadi dia manjat-manjat ke atas gitu juga kan. Tapi kemana tadi dia? Biasanya manekinnya ngumpet ya. Ah, kunci. Nah, yang sebelumnya kunci rifle tuh ada di situ katanya tuh. Nah, kita harus ke sono. Tapi ini kayaknya sarangnya manekin. manekin. Wow. Halo. Ini gak bisa dibuka. Ini juga. Ini suara sini kan. Masalahnya sekarang dia udah bisa manjat-manjat. Jadi kita harus ngeliat atas-atas gitu loh. Surat lagi. Foto anak kecil. We will be together soon. Bunyinya. Wah, di sini ternyata. Di sini. Iya. Ada di sini. Itu enggak ada deh. Itu juga kayak tangan manekin. Kayak tangan manekin. Nungguin dia, nungguin kita. Mungkin suara yang ada di dalam itu kan. Wah, bener kan, bener. Ah, tuh.
gampang nih sebetulnya. Cuman kayaknya Aki harus hemat-hemat deh. Karena buat apa? Buat takut bosnya. Iya. Wah, itu dia. Laba-laba. Laba-laba. Ya, tapi dia ke belakang. Dia mungkin nyerangnya diem-diem dari belakang, tiba-tiba muncul aja kayak gitu kayaknya dia. Mana sih dia? Waduh. Di atas tadi. Iya. Lah, di sini. Eh, sini. Sini. Turun. Turun sini. Enggak mau dia. Halo. Cari. Tuh kan kabur aja. Kita makanya nanti disemprot sama dia. Iya. Ya, kunci juga. Ada celah tuh di kanan tuh. Mana? Di situ tuh ada celah tuh. Oh iya. Berarti ke sini dong. Oh iya, kebuka. Kita mau coba enggak? Coba dulu. Nih. Nah, ini apa nih? Nah, safety instruction power transfer level green. Hijau itu maintenance level, yellow optimal level, merah dangerous level. Terus kanan? Kayaknya harus merah semua lagi. Coba, ada yang bisa dibuka nggak? Ini bisa dibuka nggak? Bisa, kunci. Ayo coba, kanan dulu. Kalau nggak salah ada di sini nih kuncinya. Ah, ada di situ tuh tanda tanya. Coba kanan bisa nggak? Bisa. Coba kita harus keliling-keliling penjaranya dulu deh. Mana kita belak? Woi! Empat dia. Tuh. Lompat ke arah. Lagi. Dah. Dah. Tuh, tembak kamu apa? Dah. Jatuh dia. Ulululah. Terbo. Belaba dia. Nah, maju lari. L1, L1 lari. Siap. Nah. Iya. Nah. Iya. Lagi mau lompat nih. Iya, cepet banget. Pas mau lompat dia, mau lompat. Siap bulat. Ah, bulat. Ah, tuh, samperin. Pukul. Pukul. Lah, kita pukulin apa ya coba? Tapi mempan. Kayaknya emang benar-benar nggak bisa, harus kemerahin kali ya. Betul. Coba deh balik lagi ke tempat tadi deh. Oh bisa. Ah. Iya. 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 Ah. Loh. Ah ini pemberat. Nah, ini tuh setan dibuka semua, berarti mereka pada kebuka semua nih. Abisin. Iya. Awas. Jangan nafsu. Ah, wah, banyak ini, banyak. Siap-siap banyak. Wah, yang ini lagi. Awas, hati-hati. Pukul. Awas, bulat. Ah, tuh. Kalau dia udah kayak siap-siap nyeruduk. Waduh, segitiga. Lupa. Dia tekan aja. Nah, aduh. Untung tangguh. Yang S10, tuh, sini. Itu kan belum, tuh. Mau dibukain nggak? Tuh, ruangannya dia. Kita kesini dulu aja deh, bisa nggak dibuka nggak? Lah nggak bisa ya? Soalnya kita mau ngambil itu. Gimana ya caranya ya? Kita coba cek yang antara S1 sampai S9. Kalau nggak salah ada lubang yang bisa kita lubangin, ntar bisa nembus ke sini. Jadi ntar kita bisa masuk ke sini lagi. Nah, ada bangun lagi. Oh, ada bangun lagi. Lagi pukul. Pukul terus. Ah iya lupa dia bisa bocor. Coba ke S1. Tuh kan benar. Ah. Biar kita bisa ambil rifle. Ah, siap-siap banyak nih ya. Lah, suster. Kanannya sultan ada tadi tuh kan? Iya. Waduh, jaga jarak. Mau pakai shotgun juga boleh. Ah. Aduh, awas. Awas. Obatin. Obat. Pukul. Terbangun dia. Terus. Dah. Nah, iya nih S10 tuh ada lubang. Nih. Habis ini. Iya. Nah, armory. Kita coba kesini dulu. Kita belum kesini.
Jadi kan ini ada atraksi, bukan atraksi ya, tempat orang jalan-jalan naik perahu kan. Nah ada tahun 1918 itu berangkat tuh perahu, tapi dia mereka nggak balik-balik lagi katanya. Masih belum ditemukan tuh dan masih belum tahu penyebab hilangnya kapal itu. Jadi sebelumnya kan katanya di Danau Toluca ini terjadi pandemi penyakit, nah, banyak orang meninggal. Nah mayatnya dibuang-buangin tuh ke Danau Toluca. Nah jadinya angker. Nah ini apakah mayat-mayat tenggelam itu yang menarik mereka ini tenggelam atau gimana? Nggak tahu. Lah, nembus kemana ini? Coba buka peta deh. Oh, nembusnya ke sini. Yang itu ya, yang ada rifle ya. Nah, yaudah, rifle. Senjata baru. Rifle. Dapat triple. Widih. Tapi robot ya. Ada suara. Ada suara.